Ya, so let's get start. Unholy Convention ini menggunakan ada standar E, statement E semua 1-6. Lalu pakai kunci dasar yaitu D. Intronya seperti yang di awal tadi. Pertama-tama yang kalian pick yaitu senar nomor 5. Kalian pick fret 0 atau ke A. Kalian loskan saja senar nomor 5 dan kalian tahan dengan tangan kalian, istilahnya di dapping kalau di sini ya, jangan gini tapi di dap gini, tahan. Setelah itu kalian ke fret 5, masih senar 5 juga. Setelah itu kalian ke fret 7. 0, 5, 7. Setelah itu 8. Lost 5, 7, 8. Setelah itu kalian ke fret 10, senar 0-nya nomor 5 0 yang diloskan cuma sekali saja ya, jangan diulang-ulang, jangan seperti ini. Jadi cuma sekali aja. Setelah itu, habis dari yang ke fret 10 tadi, kembali ke fret 8. Lalu kalian hammer on 7 dan 8. Di hammer on ya seperti ini. Setelah itu kalian pindah ke senar 6. Setelah hammer on seperti ini, senar 6 ke fret 8. Hammer on lalu ke fret 8. Lalu kalian ke fret 6. Masih senar nomor 6, fret 6 juga. Setelah itu ke senar 5 lagi, fret 10 lagi. Lalu ke fret 8, senar 5, 8, 7, setelah itu kalian masih di fret 5, kalian loskan lagi. Kan seperti ini. Setelah itu kalian loskan. Lalu 7, 8,
dan 8 fret 5, fret 6, maaf fret 6 ya. Yang terakhir ini fret 6, 8. Jadinya seperti ini. Seperti itu, dan di intro ini diulang-ulang sebanyak 4 kali kalau nggak salah ya. Di lagunya seperti itu 4 kali, setelah itu masuk drum dan masuk ke lagu. Jadi intronya cuma diulang-ulang gitu seperti itu. Ya mungkin itu dulu tutorial dari gua, semoga bermanfaat. Thanks for watch, goodbye.